emang itu ringnya berharga banget ya? Cincin itu tuh berharga banget lah, orang pemberian dari Rocky. Berarti belum move on dong nih. Move on, gue udah move on. Enggak, itu dari India. Pantesan orang India itu suka sama cincinnya ya non ya. Nah, terus diambil tuh. Ada cewek pisahan itu mah. Gimana nih sekarang nih? Cari kemana coba? Ayo. Itu kayak Rahul deh. Coba perhatiin. Apa yang penting cincinnya udah balik. Oh iya, by the way, mau balik lagi ke rumah nggak? Soalnya teropong lo tuh ketinggalan di rumah. No, it's okay. Saya gak mau. I'll go to India now. Saya harus balik ke India sekarang. Saya minta maaf. I'm really sorry for all the problems I created. Really sorry. Maaf ya. Ya udah deh. Salam buat Teh Kajol ya. Salam. Oke. So enjoy your trip. Bye. See you. Bye. Ya. Hati-hati kan di jalan ya. Titip salam sama Ranbir ya. Bilangin I love you. Gara-gara lo, Jol. Pake hilangin kantong ngecek segala lagi. Maaf. Lo tahu nih, sebanyak ini kita bawa dari rumah Mbak Yuli. Capek tahu. Kan gue gak sengaja jatuhin itu. Sengaja segala lagi lo. Ternyata kalian berdua di sini. Emang di sini dari tadi. Lo berdua dicariin tuh sama Raja Baplang lo. Biarin aja dia. Urusan dia, ngapain bikin ngadu ke kita? Itu mah urusan lo berdua. Gue mah cuma nyampein pesen doang. Kalau lo berdua dicari sama raja lo, perkara lo mau nyuekin lo mau lo diemin mah terserah lo berdua. Urusan gue cuma satu. Apaan? Bebasin si Ucil. Bebasin si Ucil. Gimana ceritanya? Orang kita nggak tahu sama si Ucil di mana. Lo nggak usah pura-pura. Itu lo tega banget masukin Ucil ke dalam karung. Lo geret-geret, bebasin si Ucil. Ini bukan si Ucil. Harus gue kasih pelajaran. Kalau udah gosor kayak gini, udah gak ada alasan lagi untuk lo berdua bebasin si Ucil. Keting, udah dibilangin ini gak ada si Ucil di sini. Tahu, itu bukan si Ucil. Kalau percaya lihat aja sendiri. Nih, lihat aja nih. Ini kan susah. Udah jangan dibuka, itu senjata. Apa? Ucil. Oh iya, isinya bukan Ucil. Bukan Ucil ternyata, bro. Bilang dari tadi bukan Ucil. Ketawa lagi. Kayaknya kali ini gua perlu pakai jurus si Ucil. Jurus. Bumbunya si Ucil ini. Ini kan bola pukeyul gua. Wah, gua tahu. Jangan-jangan si Ucil sama si Ucil dikerjain lagi tuh sama si Ucil. Masukin ke dalam bola pukeyul. Wah, gua ledakin aja deh. Cil! Raja! Cil, ternyata kamu yang ada di dalam, ah? Iya.
Gua pikir si Ucul sama si Ocol. Ah, tahu lu, nyesel gua ngebebasin. Oh, yaudah, kalau gitu Ucul pergi dulu ya. Astur, jangan kabur lu. Apa? Mendingan sekarang kita mandi aja dulu, gimana? Ah, jangan lah, tanggung. Ntar aja mandinya di kerajaan, ya? Eh. Kerajaan? Iya. Lagi pula dingin nih, Cul. Cul, tapi di kerajaan kan lagi habis air, Cul. Habisnya. Ah, lo pakai gelas aja nanti, no, sisa tuan raja. Eh, Cil, ngagetin aja lo ya. Tahu lo. Ngomong-ngomong dong kalau mau datang. Cul, Cul. Kok gosong sih? Ini gara-gara lo nih. Gara-gara Ucil sih, kan Ucil baru datang. Eh, Cil, asal lo tau ya, ini dikira lo sama Om Kenting. Makanya kita disembur sama Om Kenting. Iya, tau gak? Dikira nih lo dalam sini, tau gak? Tuh, Rin, Om Kenting yang gosong. Iya. Kalian juga dicariin tuh sama Tuan Raja. Wah, jangan-jangan kalian berdua jengkol nih. Eh, sekongkol. Nah, itu dia sekongkol. Yaudah, Cul. Iya, ada ide nggak? Sebentar, Ucil pikirin dulu.